tenang. Mana anjing ibu ini? Ayo balik. Keluarlah. Kami nyusul. Ayo lagi kami balik. Salah pakai efeknya beliau. Efek dajjal lah. Apa sih tidak ini? Ajar. Mati sudah lah mati. Jangan kaget kalau kita selalu kok. Ini siapa anjing? Kau? Ah ini minta berapa? Apa anjing? Ya dan. Jadi tidak agak. Kau siapa? Ini nak ngapain lah naik wang ngaji ini parkoi. Tahanan galau ni. Sudah isel. Itu nak ada bogit nak lagi cekakit nak. Siapa itu nyanyi? Busu ni ada kawan kawan ni. Busu mani, demi Allah. Betul, kamu nak lihat dua semak tak? Aku yang nyanyi, ngapo memang ya? Mas apa kenal kita?
Aku baru nemu guys, aku Instagramnya Raffin. Wow, kita chat guys, make go. Nah, kita lihat guys visualnya si punya akun Instagram ini. Ini pakai efek ya, teman-teman. Tidak merokok guys. Apa dia merokok beneran atau tidak? Bergerak seperti orang pemalas diam-diam dapat juara kelas. Dan ini bergabung di kelas 10 ya teman-teman. Ini baju mirip kayak Billie Eilish gitu ya teman-teman. Macet-macet guys. Inilah siapa yang harus melihat ini. Thank you.
ini aku datanya datanya wifi yang matiin dulu, ini nge-lag nggak tahu kenapa ini. Aku tahu ya ini namanya Gagas Ganjar Wijaya, ini daerah ini DM Raffin Fareza, yang ini namanya De Krisna. Itu guys. Ada fotonya di ruangan kelas 7. Ya walaupun bukan ruangan kelas 10. Ini fotonya pada hari ini banget ya, teman-teman. Coba aku mau lihat dulu nih. Mana nih? Ini ya. Aku belum selesai loh nonton ini. Kenapa ini? Nge-lag gitu. Ya. Ini aku tebak dia foto di asrama ya. Oh tidak. Ini waktu dia masih SMP kelas 9. Kenapa dia pakai efek ya teman-teman?
Ya, aku baru tahu aku Instagramnya Tino guys, namanya Shin Desu. Ini De Rizky Rerdarmawan. Di tengahnya adalah Irvin. Mereka kan fotonya di kantor. Coba kita lihat guys. Oh, baru tahu aku. Baru tahu, guys. Mari kita lihat.
Dia pakai baju rock band ini, cuy. Iya. Ini dari album rock band gitu ya, namanya. Namanya apa nih? American Idea kalau enggak salah sih. Oke, kita lihat dia menjadi Kaneki, ya. Okay guys, ini aku Instagramnya sudah terbuka, berarti ini aku buat video yang selanjutnya aja. Kayak ini foto dia dari tahun 2020 sampai tahun sekarang. Foto dia waktu kecil gitu ya. Ya teman-teman ini. Ya,
Oke guys, di sebelahnya mari kita lihat. Ini ternyata ini akun untuk apa nih? Ini untuk ini ya kali akun pribadinya. Ini kenapa bisa terbuka gitu loh? Ya sudahlah. Guys. Ada siapa saja yang mengikuti? Oh, Siti Haira juga dia mengikuti guys. Kita ikuti saja. Oke. Mari kita lihat apa Instagram yang ini. Kita baru buat akun Instagram ini. Dari tanggal 19 Agustus. Kalau lama aku lo guys ini, sumpah.
tidak aktif guys, tidak aktif. Ini tidak akan aku balas guys. Ini blokit gak sih? Enggak guys. Dia baru komen guys di postingannya dia sendiri. Ini aku komen duluan ya yang ini. Takut banget guys. Oh tidak. Okay. See you next time. Bye bye.